Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Galang Mujahid. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini saya mendapat telepon dari user. Katanya sinyal di receiver Vision Bromo C2000 KU Band menghilang secara mendadak dan sudah tidak ada lagi gambar ataupun siaran di televisinya. Jadi ini pasangan kita kemarin dan kita akan melihatnya apakah yang terjadi di receiver tersebut ataupun di parabolanya, dan kita langsung saja ke TKP untuk melihat kendala di parabola satelitnya. Oke guys, sudah kita lihat di sini di layar televisinya tidak ada sinyal. Dan kita coba masuk ke pengaturan antena untuk melihat pergerakan sinyalnya. Kita lihat kekuatan dan kualitas sinyal yang ada di receiver ini, dan kita sudah masuk di satelit Kavision KU. Itu ada di satelit Measat 3. Di sini kita mesti merubah frekuensi dari Measat 3 ya. Ini 12436 itu adalah frekuensi Kavision di Measat 3, dan 12396 ini adalah dua frekuensi Kavision KU di satelit Measat 3. Oke, untuk diketahui bagi rekan-rekan semuanya, di sini ada dua bar sinyal, yaitu pertama kekuatan dan kualitas. Jadi untuk kekuatan itu adalah sinyal dari LNB yang terpasang di parabolanya, dan untuk kualitas itu adalah sinyal yang terkirim dari satelit yang telah kita tracking. Jadi ini adalah dua ini adalah sinyal yang menentukan ya. Apabila kekuatannya tidak ada, itu kualitas positif tidak akan muncul seperti ini. Namun kalau kualitas yang tidak ada, kekuatan bisa jadi ada. Itu dikarenakan pergerakan payung atau payung yang berlari ya, sehingga kualitasnya menghilang. Namun di receiver ini kekuatan dan kualitas sinyal ada, namun naik turun dan warnanya kuning. Itu kenapa? Karena ini posisinya itu tuh sedikit berlari, sehingga menyebabkan titik pantul sinyal dari satelitnya itu tidak terlalu fokus ke LNB, sehingga seperti ini, dan kualitas sinyalnya naik turun, naik turun, naik turun. Jadi solusi dari kendala receiver ini adalah kita harus dan mesti tracking kembali ataupun menyetel payung parabolanya yang sudah terpasang, dengan cara yang akan kita lakukan setelah ini. Oke guys, perhatikan baik-baik guys caranya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah masing-masing. Oke guys, kita sudah di rumah user dan sudah dilihat kendala tadi di TV-nya, di receiver-nya itu si sinyalnya tidak stabil dan belum pas. Jadi warna sinyalnya itu seharusnya merah dan biru dan hijau, namun di receiver dan televisi kakak tadi warnanya kuning. Jadi kita putuskan langsung untuk menggoyang payungnya atau menyetel payungnya. Oke, baiklah guys, ini adalah salah satu trik yang sering saya pakai, yaitu adalah trik teriak-teriak. Dikarenakan posisinya memang dekat walaupun di atas seng, jadi kita teriak juga kedengaran oleh kakak yang ada di depan TV di bawah, di dalam rumah ya.
Langkah pertama kita dorong ke atas payungnya. Aduh, Kak. Ini? Tuh. Jadi ini guys, kita dorong kiri dan kanannya karena ini bergerak guys. Nah, tiang ini tidak kuat. Jadi seperti itu untuk perbaikannya. Dan kita, iya bang, ikonya pakunya nih nawang. Jadi buat rekan-rekan semuanya, kalau ada kawat kita kawati berak. Oke, seperti itu guys, kita akan turun ke bawah dan kita akan lihat. Sementara itu kita akan lari. Woi. Ya. Oke. Kita akan turun ke bawah dulu ya. Sembari kita ngebat. Jadi ini kendala karena di sini kan tidak memakai skor, jadi rawan bergerak karena di sini dah. Guys, hah? Kita masih menunggu kawat untuk mengikat tiang parabolanya. Ini di atas seng ya posisinya. Dan saat ini hujan gerimis, tapi lumayan sinyal tidak menghilang. Oke, kita tunggu sebentar untuk memasang kawat. Oke guys, sudah kita pasang kawatnya di. Masih lo menghindari tiang ini atau parabolanya bergeser belakang lagi sini ke arah belakang. Ini kita kawatin ya. Langsung saja kita turun dan kita lihat. Oke guys, sudah ada penampakan sinyalnya dan cukup besar guys untuk kekuatan 90-95 dan kualitas 90%. Ini sudah termasuk yang paling kuat sinyalnya dan kita lihat semua siaran-siarannya. Cerah. Setiap aktivitas di luar dengan kulit cerah, Vaseline. Enggak ada ya. Ini lah kalau kuatannya dan kualitasnya. Oh, ya do tapi warnanya tidak biru kayak. Itu biru ke hijau kan? Iya. Ada kuning galau. Rp22 beli sekarang. Kalau nyawa hilang sinyal tuh tidak nampak di situ tuh ado. Ikonya hilang galau di situ. Itulah ngeceknya di siko. Ngecek sinyal tuh pengatur antena kan masuk koefisien KU tuh. Baru nampak di siko gerakan itu tuh. Itulah yang kuning-kuning langsung. Itulah langsung manjat itu. Dari Tata 9, lalu bagaimana dengan di Ancol? Fahada ini akan mengabarkan. Fahada, bagaimana dengan kondisi saat ini di sana, masih aman? Band gue tidak dinyiarkan. Tidak pernah ditengok, tidak tahu pula nonton kantung dulu. Ayo kemulah, nak. Ada banyak band 1, band 3, baik sport go, bola juga. Halo. Halo, itu tuh di Siko nyo, Liga 1 tuh. Oh, soccer channel. Kemarin di GTV itu. Nah, kan? Di GTV Ace. Ayo. GTV. Ayo juga, Bang.
buat TV kok yang baru kok olahraga aja lah. Seperti video. Iko MNC Sport gue pihak apa kemarin tuh? Oh iya. Itu tuh di situ. F tuh jalan. MNC Sport. Ini gue ada dua MNC Sport nih. Beli CTI nya? Bisa naik yo. Belum dinaik. Ada FCTI HD. Naik kan dulu. FCTI biasa. RCTI biasa tak lagi gini lah HD kalau lah HD kalau gini lah kalau nyo apa TV cikgu mantap nyo boleh HD kok lagi nyusun siapa. Kalau nggak gara-gara saya butuh, ngapain juga